Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini? Siapa Nasruhilmi ni? Nasruhilmi. Iman Safia, Iman Safia. Iman Safia. Safia. Okay, dah boleh start lah kot kan? Dah. Rafael ada? Hanan ada, Hanan? Tak ada. Tak ada. Okay, tak apa. Nantilah kot diorang masuk kan? Okay, sebelum kita start, boleh baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru masuk, tolong baca doa. Buka kamera semua. Okay, Hafiz Haris, Afiq Zikri. Ni siapa? Ifah ya, Nurshidah ni? Ifah kan? Nurshidah tu Ifah. Nurshidah tu Ifah. Okay. Hafiz ada? Hafiz Haris ada tak? Okay, ada. Ada. Okay. Kita teruskan. Subjek kita malam ni adalah Jawi, betul tak? Betul. Minggu lepas kita dah belajar sampai tajuk surat berapa? Surat berapa? Hari Jumaat. Kita dah belajar sampai mana? Sampai yang 29. 20? 9 kan? Mak Limah suruh baca muka surat berapa? 27 sampai 29. Haa, 27 sampai 29. Okey. Nampak Mak Limah tak? Nampak. NF. Okey. Kita teruskan tengok muka surat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ready ke? Dah. Okey. Dah. Aku tak buka kamera ni, Iman, Razai. Ada Razai. Nah. Okey, Marisa, Sekejap. Ya, saya. Kenapa? Okey, tak apa. Dia nak pergi tandas. Okey. Siapa nak minum, siapa nak pergi tandas, boleh pergi ya. Okey, kita teruskan. Tengok muka surat 27. Kata kita adalah suku kata terbuka pola AA. Perkataan yang berakhir dia dengan bunyi Batapasaga Nanya Caya Kajama ataupun
Ringkasan dia apa Mak Limah cakap? Betapa betapa segannya segannya Cik Mida. Bagus Akila. Yang lain dengar tak? Dengar. Okay, kalau dengar. Boleh tengok muka surah 27. Okay. Tengok muka surat 27. Minggu lepas kan line Mak Alimah slow kan? Hari Jumaat tu tak? Jadi kita tak dapat belajar banyak. But it's okay. Kita akan cuba habiskan tajuk kita suku kata terbuka pola vokal AA. Yang kedua iaitu batapa saganya cahaya kajama. Okay. Okay, tengok muka surat 27 tu. Yang gambar yang pertama tu, apa maksud dia? Ah, gambar apa tu? Bapak cik dengan ayah. Ha? Gambar? Gambar lelaki ayah. Gambar lelaki ayah. Yang pertama ayah tu adalah jejaka. Macam mana ejen jejaka dalam Melayu? J. J. I. J. I. J. I. J. I. K. E. K. E. K. I. J. E. K. E. K. J. I. J. E. K. E. Jejaka. Betul tak? Tol. Mana Mak Limah nak conteng ni? Ya. Okay, tengok ni. Macam ni je. Je jaka. J E J E J E betul tak? Betul. Nampak tak Mak Limah tulis? Betul. Jejaka. Apa maksud jejaka? Apa maksud dia? Orang. Ha, apa maksud dia? Jejaka. Apa maksud jejaka? Jejaka lelaki, betul tak? Dan. Ha. Betul. Tengok buku, tengok buku. Dan. Okay, kejap. Mana ya? Okay. Jejaka. Yang seterusnya, gambar apa ni? Buah? Buah naga. Buah naga. Macam mana eja buah naga? B U E N H N G G A naga. Buah naga. Ba 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 ba. B buah naga dah. Betul. B E N A G A buah naga. Okay. Nampak kat sini.
my mind and the cycle. So Nur Hayati ni siapa eh? Maklumat lupalah. Rafael. Rafael. Okay. Okay, yang baru masuk tolong buka muka surat 27. Kita akan sambung balik. Wah, naga. Yang kedua, gambar kedua. Gambar ketiga apa? Cem? Cem? Cem apa ni? Cempaka. Cengkerik? Cempaka. 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 Yang terakhir apa dia? Ba? Apa? Bapa. 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 Okey, bagus. Bapa. A, ba, B, A, ba, K, B, B, A, B, ba, ba, ba. B, A, ba, B, A, ba. Ba, ba. Yang baru masuk, tolong buka muka surat 27 ya. Okey. Buah, naga, jejaka, bapa, cempaka. Okey. Nampak tak yang maklumat tulis ni? Dia kecil sangat. Nampak kan? Nampak. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, suku kata terbuka pola A yang hari ni kita belajar ni, dia tiada alif. Okay, untuk yang sebelum ni ada alif. Apa dia? Dar? Dar? Siapa ingat? Darlong. Ingat tak? Ingat. La, ro, la, wa, nga. Itu ada alif. Untuk yang sekarang, tiada alif. Okey. Ataupun singkatan dia, ini maklumat buat. Betapa segannya cik ni janggut. Kalau kamu tak ingat apa satu kata terbuka A yang terus tak ada buku. Okey, boleh? Dengar tak suara Mak Lima? Dengar. Kamera ni siapa? Apa dia? Prof. Syamira ni siapa ya? Itu nama kakak saya. Buka kamera tau. Mak Lima tak kenal. Okey, kita teruskan. Buka surat. Berapa ni? Muka surat berapa? 28. Okay, betul tak? Ni kan Mak Lima suruh baca kan hari tu? Dah baca belum? Siapa belum baca? Dah. Siapa ayah belum baca? Saya dah baca. Ah, semua dah baca kan? Okay, kita tengok suku kata dah. Pertama pola vokal A iaitu kekal alif. Okey, suku kata pertama ada alif ataupun orang panggil kekal alif. Suku kata yang kedua iaitu gugur alif. Faham tak? Kat kotak ni, dia bagi contoh. Dah baca kan? Dah baca belum? Akhirnya baca dah. Okey, tengok sini chat pandang-pandang. Okay, tengok contoh yang pertama, laba. Okay, apa suku kata pertama vokal A? Lam alif. Lam alif. Razan. Suku kata yang pertama apa dia? Lam alif. Lam alif labda. Lam alif la bunyi dia. Suku kata yang kedua, ba. Okay, yang pertama dia mesti ada alif. Okay, Akidah. Okay, Syed.
Okey, suku kata yang kedua, gugur alif. Apa maksud gugur alif? Gugur alif maksudnya tiada alif. Okey, suku kata pertama sahaja yang mana kekal alif dia. Ni Syamil. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh. Alif Syamil. Okey. Kita teruskan. Huruf jawi apa ni? Perkataan yang kedua, sapa. Apa maksud sapa? Sapa. Tegur kan? Betul tak? Betul tak? Bertegur sapa. Tahu tak? Bertegur sapa. Ha. Okey, yang kedua sapa. Okey. Kita tengok huruf dia. Huruf yang pertama, Akilah. Vokal apa Akilah? Huruf yang pertama tu? Huruf vokal dia yang mana? Sa. Sin alif sa. Okey, kalau maklumat tanya apa dia suku kata pertama vokal A yang kekal alif, sin alif sa. Okey? Itu yang pertama. Untuk suku kata yang kedua, dia kan gugur alif. Iman, betul tak? Amar Darwish? Hai. Okay. Jadi untuk yang pa, dia tak ada alif. Untuk yang kedua. Yang pertama sahaja ada? Ada apa? Alif. Ada alif. Okey, yang ketiga, rasa. Rasa tu apa? Dia... Itu rasalah. Siapa bagi boleh ni? Siapa boleh bagi contoh kat Malima? Rasa tu apa? Rasa tu dia rasa sesuatu benda. Dia macam makan sesuatu benda atau makanan. Okey, Malima nak siapa ya? Ifah ada tak? Ifah ada tak? Ifah. Okey Ifah, Mualima nak kamu bina ayat menggunakan perkataan rasa. Mualima nak dengar. Bina ayat. Rasa. Say. Buat je tak apa, Mualima dengar. Saya rasa sangat gembira. Okey, dekat situ mana suku kata? Rasa. Rasa. Okey, terima kasih Eva. Okey, faham tak apa maksud rasa? Yang baru masuk, tolong buka buku. Jangan main-main. Malima tengah mengajar ni. Okey, kita tengok yang ketiga. Yang keempat. Laga. Lam alif. Ga. Apa maksud laga? Malima. Ya, saya. Boleh minum air? Boleh. Okey, apa maksud laga? Iman. Laga. Muhammad, apa maksud laga? Laga. Laga. Gaduh. Bukan laga. Maksud dia? Macam bergaduh. Macam memperlekehkan. Okey, Malima nak minta Wais ada tak Wais? Mana Wais? Wais? Wais ada tak? Okey, nak minum boleh. Wais ada tak Wais? Mana Wais? Alain jam. Wais tak ada ya? Shadow ni siapa?
Okey, Malima nak Amar. Amar, tolong bina ayat menggunakan ayat laga. Tolong buat ayat menggunakan perkataan laga. Cepat. Macam mana? Siapa boleh tolong Amar? Saya. Saya. Saya tu siapa? Chai. Chai. Okey, Chai. Silakan. Laga ke? Laga. Laga. Okay. Okay, contohnya Malima bagi contoh Alif melagakan apa? Apa dia? Okey, Malima bagi peribahasa lah contoh. Laga itu beraduh. Peribahasa ke? Ayat. Melaga-lagakan seseorang ataupun kumpulan dengan seseorang yang lain. Kat situ Malima. Macam tata bahasa je Malima. Itu macam tata bahasa je. Ya, itu contoh dia. Contoh tata bahasa. Dekat situ, apa ayat, apa suku kata terbuka dia? Kan melagakan kan? Melagakan tu kan ada imbuhan, betul tak? Kan? Betul tak? Melagakan. Me dengan kan. Itu adalah Razan, apa dia? Itu adalah imbuhan dia kan? Imbuhan. Tambahan dia. Tapi asal dia adalah, kata asal dia adalah Laga. Okey. Kita ada lagi 10 minit. Okey, yang seterusnya. Mana? Umar, tolong buat ayat mana? Saya tak tahu Umar. Tak ada? Okey. Mariam. Okey, Mariam. Tolong buat ayat mana? Cepat. Awak di mana? Okey, bagus. Awak tinggal di mana? Dekat mana dia punya suku kata terbuka? Mana? Okey, suku kata pertama ma. Suku kata kedua na. Boleh tak? Hello. Boleh. Okey. Yang seterusnya, tanya. Apa maksud saya, tanya? Saya tanyalah. Tanya tu tanyalah. Farisha, okey. Dia silakan. Tak ada. Farisha, silakan. Mana? Tanya. Saya tanya. Tak dengar lah. Maklumat tak dengar. Saya tanya awak. Malima tak dengar lah, kuat sikit. Saya tanya, manakah pergi Ipoh? Saya tanya mana? Cuba dekat sikit, tak dengar. Malima tak dengar. Jangan malu-malu, kita nak belajar.
Saya tanya awak, awak dah siap kerja homework ke? Oh, saya tanya awak siap kerja homework ke? Bolehlah, tapi kalau tanya kat belakang tu tak boleh. Macam mana Malman nak cakap ya? Dia macam pelik boleh sikit. Boleh ada perkataan tanya lain. Dia ada perkataan lain. Kalau perkataan tanya ni, Malman bagi contoh macam mana ya? Okey, siapa boleh bagi contoh selain tu? Tanya. Siapa boleh bagi contoh? Ya, Mariam. Mariam nak jawab ke? Saya. Cepat. Siapa boleh tolong? Razan boleh? Tanya. Cubalah. Cubalah. Saya. Kejap. Okey. Razan. Apa dia? Saya tanya dia. Tetapi dia tidak menjawabnya. Saya tanya dia tapi tidak menjawab. Kalau kamu nak buat ayat, saya bertanya kepada dia akan tetapi tidak dijawab. Lebih kurang macam tu. Dia ada imbuhan. Okey? Kalau tanya, saya tanya awak ni. Macam tu. Saya tanya awak ni. Faham tak? Ataupun saya nak tanya awak ni. Okey? Boleh? Boleh tak? Boleh. Faham tak? Faham tak ayat Mu'alimah? Saya tanya awak ni. Okey, kalau kalau kamu buat, okey dengar ni. Kalau kamu buat, tadi contoh apa tadi? Saya nak tanya awak dah siap kerja sekolah ke kan? Betul tak? Tak silap Malimah tadi. Siapa bagi contoh? Saya tanya awak siap kerja sekolah ke tak? Kalau ikutkan, bila kita dah bina ayat, saya tanya awak dah apa? Saya tanya awak dah siap kerja sekolah ke belum eh? Sepatutnya ayat yang sepatutnya, saya nak tanya awak, dah siap kerja ke belum? Ataupun macam mana Mak cakap? Bolehkah saya tanya tentang kerja rumah? Okey? Bolehkah saya bertanya? Bertanya ke? Bolehkah saya tanya tentang kerja rumah? Itu ayat dia. Tak boleh cakap, saya nak tanya awak. Saya nak tanya awak tentang apa tadi? Kerja rumah ya? Saya nak tanya. Saya tanya awak. Siap kerja sekolah. Siap homework belum? Itu ayat borak-borak. Faham tak? Ayat borak-borak kita tak boleh guna dalam pelajaran. Maksudnya bukan tak boleh guna dalam pelajaran. Maksudnya kegunaan ayat tu dia tak apa orang panggil? Relevant. Tahu tak relevant? Maksudnya tak. Tak sesuai dengan kita punya macam mana Maklumat nak cakap ya? Kita punya perkataan. So, secara direct, maksudnya secara mulut. Macam mana ya? Kalau kita borak-borak, kan kita guna ayat macam tu kan? Betul tak? Betul. Kan? Betul. Tapi untuk dalam pelajaran, untuk dalam jawi ataupun untuk bina ayat, kalau boleh kita gunakan ayat yang lebih sopan. Yang boleh yang sedap. Ada kaitan dengan perkataan tu. Kita jangan guna ayat yang macam mana maknanya? Macam ayat kita borak dengan member, macam tu. Okey? Boleh? Boleh tak setakat boleh. Ni? Boleh. Ni tak habis lagi ni tajuk kita. Dah tinggal 3 minit je ni. Okey? Seterusnya, tapi okeylah Farisha punya ayat tadi okey. Just kena, cuma kamu perlu lebih, apa orang panggil? Kena biasakan bina ayat menggunakan ayat, menggunakan perkataan yang sesuai. Okey? Jangan kita buat ayat tu tapi
tak menjawab soalan. Faham tak? Maksudnya jawapan tu nanti tidak menjawab kepada soalan. Macam mana ya mana-mana cakap? Macam orang tak faham apa yang kita nak cakap sebenarnya. Haa, macam tu. Boleh? Boleh. Haa. Semua faham tak setakat ni? Faham. Haa, setakat ni kita belajar dulu sampai tanya. Okay? Ah, kelas seterusnya hari Jumaat kita akan sambung ayat perkataan kaca. Okey? Jadi untuk hari ni apa tugasan kamu? Tugasan kamu senang sahaja. Ah, macam biasa baca muka surat 28, 29 buku teks. Okey? 28, 29. Dah baca. Dah baca pun baca lagi. Ha, baca lagi sampai baca. Faham. Okay. Ya. Yeah. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, baca tak sampai ada. Faham. Siapa yang belum kerja siap kerja rumah, tolong siapkan dan hantar kepada Mu'alimah. Okay. Saya dah hantar kat Mu'alimah. Yang hantar dekat Mu'alimah hanya sekejap Mu'alimah cek. Sangat sedih ya Mu'alimah rasa. Untuk subjek Jami. Okey, Mak Lima baca. Nama Iman Safia, Razan, Iman Muhammad, Wais, Mariam, Afiq Zikri dengan Irsyad sahaja yang dah hantar. Yang lain belum hantar. Ha, ada ke yang dah hantar tapi Mak Lima tak sebut? Saya dah hantar. Saya dah siap. Apa dia? Tapi awak dah hantar ke belum? Saya dah hantar. Belum. Kau hantarlah. Okay. Boleh ya? Boleh. Kalau imlak, okay. Siapa je yang dah hantar? Okey, baca doa sendiri. Itu sahaja daripada Mu'alimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Okay, terima kasih semua. Baca doa tau, jangan lupa.